Fight, never quit, do it right. Play the game, win it life. Have no shame, there's no time. Feel the pain, live the grind. I could change, in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way, to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings, bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mat. Like, ain't got time to kill, I got time to fill. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Hatchback Suzuki ini dibanderol 70 jutaan saja nih guys. Akia dan Ayla Auto KO, itu dia. Toyota Akia dan Daihatsu Ayla akan KO, karena Suzuki punya mobil hatchback murah dengan harga hanya 70 jutaan. Persaingan kendaraan roda 4 di segmen hatchback di pasar dunia, bahkan di Indonesia, tidak kalah buruknya dengan jenis SUV dan MPV. Kali ini, Suzuki tampaknya melihat peluang untuk menghidupkan kembali segmen hatchbacknya untuk bersaing dengan para pesaingnya. Jadi berapa angka dan spesifikasi hatchback Suzuki ini yang dijual hanya 70 jutaan? Inilah gambarannya. Saluran YouTube AutoJa melaporkan bahwa Suzuki baru saja meluncurkan hatchback murah. Mobil murah besutan Suzuki yang baru saja diluncurkan ini adalah Suzuki Alto K10 terbaru yang kini lebih segar. Suzuki Alto K10 juga dikatakan memiliki kabin yang luas, performa yang lebih baik, dan dilengkapi dengan berbagai fitur untuk kenyamanan, keamanan, kemudahan, dan konektivitas, serta irit bahan bakar. Lalu apa saja kelebihan Suzuki Alto K10 yang diklaim KO Toyota Akia dan Daihatsu Ayla? Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss that fact, taking big swings, bitch, hand me the back. Suzuki Alto K10 generasi terbaru, interiornya dikembangkan berdasarkan platform hatchback. Kecuali itu bahkan pabrikan Suzuki telah mengintegrasikan teknologi dan fitur terbaru di Alto K10 ini. Dalam hal ukuran, Suzuki Alto K10 sedikit lebih besar dari Alto 800 dan kalah dari wagon R Celeron, Ignis, Swift, dan Baleno. Tentu saja model terakhir ini berbeda dengan Alto versi Jepang, meski memiliki nama yang sama. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy.
Suzuki Alto K10 berukuran panjang 1309 inci, lebar 58,7 inci, dan tinggi 59,8 inci, menjadikannya hatchback yang sedikit lebih besar daripada Alto 800. Secara visual Suzuki Alto K10 tampil lebih modern. Selain itu, ada banyak regresi dari versi sebelumnya. Lampu depan Alto K10 sekarang kurang agresif dibandingkan Hyundai i10, sedangkan profil mobil memiliki garis yang lebih bersih dari sebelumnya. Pada interiornya, Suzuki Alto K10 dilengkapi dengan sistem infotainment studio Smart Play 7 inci yang dilengkapi dengan navigasi smartphone dan antarmuka smartphone dengan Apple CarPlay, Android Auto, dan studio Apple Smart Play lainnya. Untuk hiburan, mobil ini dilengkapi dengan 4 speaker yang terletak di 4 pintu depan dan belakang. Desain modern sudah bisa dilihat pada model digital speedometer, sedangkan panelnya memiliki jendela depan elektrik dan remote control tanpa kunci. Untuk spesifikasi mesin, all new Suzuki Alto K10 ditenagai mesin 1.0 liter 2Z dual dengan tenaga puncak VVT 66,62 PS pada 5.500 revolusi per menit dan torsi puncak 89 Nm pada 3.500 revolusi per menit. Suzuki mengklaim mesin 1.000 cm3 ini sangat irit. Sedangkan Alto K10 mampu berlari 24,9 km per liter dengan transmisi AGS dan 24,39 km per liter dengan manual. Suzuki Alto K10 baru tersedia dengan transmisi manual 5 percepatan dan transmisi otomatis Gersi atau AGS. Untuk perlengkapan keselamatan, Suzuki Alto K10 dilengkapi dengan dual airbag, sistem rem ABS dengan distribusi sarapan elektronik atau ABD, pretensioner sabuk pengaman depan dan force limiter, sensor parkir mundur, penguncian pintu otomatis, sensor kecepatan, dan peringatan kecepatan tinggi. Untuk harganya, Suzuki Alto K10 pada varian manual dibanderol dengan harga Rp399.000 atau setara dengan 74 jutaan jika dirupiahkan. Wow, sangat murah bukan, untuk mobil hebat ini. Sayangnya Suzuki Alto K10 baru dipasarkan di negara India ya guys. Namun semoga mobil murah ini bisa menjangkau pasar domestik termasuk Indonesia dan dijual lebih murah dari kompetitornya. Never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan, dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.